segala perkara yang melibatkan dalam siasatan ini harus datang daripada pihak yang rasmi. Ini ada satu tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh sesiapa saja yang kita kesan kemudian, kerana dia boleh mengganggu perjalanan perbicaraan. Okay, dia memang sememangnya boleh mengganggu perjalanan perbicaraan. Yang akhirnya, kita tidak akan mendapat keadilan kepada arwah adik Zain Ryan itu sendiri. Ya, so that's it, saya cakap. Tindakan-tindakan yang sedemikian adalah tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab langsung. Tidak membantu pihak kami mahupun pihak pendakwaan dan juga pembela keluarga. Yeah. So this is very irresponsible and we will investigate to the bottom of it. And sesiapa yang kita dapat kenal pasti kemudian, saya tidak teragak-agak langsung untuk mendakwa. Yeah. Because segala penat jerih rakan-rakan yang lain dalam menyiasat boleh tergugat dengan perkara yang berlaku ini. Sama ada pihak MC-MC berkemampuan ataupun tidak, itu saya pun tak pasti. And, we'll see how we will do it. But you will contact MC-MC? Of course, surely. Because dia ada implikasi kepada apa ni, perbicaraan.